Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Halep Boy. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan melanjutkan game A Plague Tale Innocence. Jadi kemarin di episode kemarin itu si Amicia sudah masuk ke perpustakaannya untuk mencari sebuah buku dan berada di chapter kalau nggak salah 8, 9, 10 kalau nggak salah ya. Chapter X itu 10 kalau nggak salah. Jadi si Amicia ini adalah mencari, misinya itu adalah mencari sebuah buku untuk menyembuhkan atau untuk meracik ramuan yang ada contohnya tuh di buku-bukunya itu, untuk meracik ramuan obatnya si Hugo. Jadi si Hugo ini kena penyakit dan si Lukas menyuruh Amicia untuk mencari sebuah buku untuk si Lukasnya itu meracik sebuah obat, teman-teman, kurang lebih seperti itu. Dan jadi kita akan melanjutkan game A Plague Tale Innocence ini kan. Kita mulai aja. Oke. Jadi di sini kemarin di chapter selection, chapter 10 kan. Nah, bener kan? The Way of Ross. Next aja langsung confirm. Wah. Banyak sekali teman-teman tipsnya kan. Jadi di sini si Amicia kemarin udah melewati beberapa pasukan prajurit, teman-teman ya, dan pasukannya itu sekarang ada yang beda-beda dan aneh-aneh juga. Dia bawa perisai, terus di kepalanya tuh pakai kayak semacam topeng besi gitu ya, kayak helm besi lah. Jadi kita lempar ramuan terus ditahan sama shieldnya dia tuh, shield kayunya tuh, jadi nggak bisa dibunuh, bisanya cuman ditidurin doang, dikasih ramuan penidur. Nice. The book. Remember Lucas said in the basement. The path is strewn with roses. Roses. Wherever will I find roses here? Hah? Roses here. Oke, jadi apa, ingatlah apa yang dibilang oleh si Lukas, bukunya itu berada di basement, teman-teman. Kata si Amicia gitu. Kita kemana nih? Oke, nggak bisa kesini. Kita lari. Musiknya nggak enak banget ya. Musiknya tuh kayak horor-horor gimana gitu. Tapi ini bukan game horor, teman-teman. Ini game apa ya? Ini game menyelundup lah pokoknya lah. Kayak ada fabric di sini. Nah, kita harus berhati-hati sepertinya di sini. Bentar, ada apa? Kayaknya nggak ada orang deh. Nggak ada prajurit kayaknya deh. Coba kita ke sana. Kita di sini nggak bisa ngeliat map, teman-teman. Jadi random perjalanannya. Tapi di sini bisa ada pintu. Terus di sini bisa lewat nggak? Aduh. Ah, di sini bisa lewat, teman-teman. Kalau di sini ada nggak ada? Coba ya. Kita cek satu-satu dulu. Ini. It's locked. It's locked nih. Terkunci semua, teman-teman. Ternyata ini set main asal dorong-dorong aja ya. Ntar di seberang pintunya itu ada penjaga ya. Dead, kita dituncep. Nah, jadi kita kesini kemana lagi nih? Satu-satunya sih setahu gue ke situ. Cuman ini ada pintu, mungkin kita bisa masuk kali ya. Coba aja, lari. Nggak bisa juga. Jadi salah satunya adalah kita menuju ke sini, teman-teman. Lari aja lah. Tapi sebelum itu kita lihat dulu kiri, kanan. Kulihat ada apa itu? Ada apa itu? It's enormous. But where have the books gone? Hah? Kita kiri kanan, kita kiri dulu kan. Kita mencari buku tapi menyelundup. Ada item apa enggak di sini kan? Di sini enggak ada sama sekali. Kosong. Jadi penjaganya tadi di sini kalau nggak salah deh, tapi nggak bisa kelihatan ya. Itu item semua. Jadi penjaganya tadi di sini lewat pintu depan tuh, teman-teman. Jadi kita lewat pintu belakang dan penjaganya nggak akan tahu. Jadi ke kiri kita udah telusurin, nggak bisa lewat, kita langsung ke kanan aja deh. There, the banners, flowers. Yes, there are roses. I'm on the right track. Ah, kata si Lukas yang ada rosesnya, benar berarti kesini ya. Kata Lukas di bawah tanah loh. Nah, lo,
Nah lu. It's soon Vitalis broke. Jadi kita tujuan utamanya itu ke bawah tanah, teman-teman. Kita ngikutin pembicaraan aja nih. Walaupun bahasa Inggris gua di atas rata-rata kan, atau di bawah rata-rata kan, bisa dah. Kita lihat dulu kiri kanan ada penjaga. Itu ada satu penjaga nengok ke sana. Ini ada penjaga enggak di sini? Eh, kok ke situ-situ gua? Ini ada penjaga enggak sih? Ntar gua ke sono ada penjaga lagi. Oh, enggak ngelihat kali dia ya. Coba kita ke sini dulu. Sebentar nih, ini kayaknya nih alur-alurnya ngeselin nih. Di sana enggak ada penjaga kan? No rats. Oh. Strange. Episangis. Ini bisa craft ini ternyata. Yap. Kan jadi bisa diambil semua kan episangisnya. Craft lagi deh. Nah, ini juga butuh kayaknya. Habis dong bahan gua dong. Ini kemana kita? Kan penjaga satu di sini ya. Nih. Kalau kita bunuh penjaga satunya mana lagi? Sebentar nih, kita nggak bisa lewat sini. Serius kan penjaga cuma satu ya? Kalau cuma satu gua kepak doang nih. Coba ya. Coba lewat sini bisa nggak? Oh, bisa. Lewat sini bisa, teman-teman. Ini serius kan nggak ada penjaga lagi kan? Kalau enggak buka pak nih dia nih. Ada pot tapi, teman-teman. Sebentar kita di sini. Udah kan? Nggak ada lagi penjaga? Nggak ada penjaga lagi kan? Nggak ada penjaga lagi kan? Oke, ada penjaga lagi. Batunya kita ambil, nggak ada, batunya hilang. Nah, ini kita suruh ngapain nih? Terlalu, tapi sebelum itu kita menelusuri ini dulu, teman-teman. Kalian lihat sendiri kan, kita membutuhkan sebuah item, dan itemnya mungkin banyak di sini ya. Coba kita cari-cari dulu deh. Di sini nggak ada item lagi. Cuma di situ doa, di situ aja kali ya. Di sini nggak ada. Di sini ada item, nggak ada. Terus gunanya tempat selebar ini buat apa dong kan? Tempat selebar ini itemnya cuma dua, nggak lebih. Oh, itu apa itu? Coba itu apa itu? Ini apa ini? Nggak ada. Jadi ini kayak buku-buku gitu ya? Ya maklum sih, ini laboratorium atau universitas ini, university lah. Nggak ada. Jadi kita udah jalan-jalan ke sini nggak ada apa-apa, cuman item di sana sama di sana doang tadi. Jadi kita kemana ini? F, nggak bisa. Ini kemana sih? Sebentar. Tadi kan kalau nggak salah suruh geret ini ya. Geret ini. Sebentar. Ini kalau kita ke pintu ini bisa nggak? From the other side. Yes, I know Amicia, kan kita cuma nyoba, kali aja kebuka kan. Jadi ini kita dorong ke sana tuh, lurus aja. Jadi kita mungkin naik ke atas, teman-teman. Naik ke atas sini ya. Terus kemana lagi? Udah? Oke. Okay. Nice. Ini adalah teka-tekinya yang mudah, nggak sulit-sulit. Kok turun lagi? Mau udah naik, kok turun lagi? Terus, oke, yuk. Kita di sini pelan-pelan aja kan, menyelundup sambil lihat bawah ada ular apa kagak. Tapi di university mana mungkin ada ular kan? Jadi kesini bisa kebuka. Cuman ntar dulu deh, kita telusuri dulu deh, kali aja ada item.
Nih di sini universitinya cuman, nah kan untung gua maju dulu tuh, lumayan itemnya tuh 1, 2, 3, lumayan dah kan, lumayan. Jadi abis dari sini kita langsung ke sana yuk. Nah sini dia tempat university kita bungkuk lagi. Oh. If one can read, it's all just pagan stuff. The Sanguinis Itinera is a sacred book. The knowledge it contains goes back to the dawn of man, and this knowledge could save us all. So keep searching and concentrate on looking for books with a red. The book, the red cover. The Sanguinis Itinera. Might not be able to. They're looking for it too. I'd better be quick. Okay, dah. Ini kita kemana? Nggak mungkin kan kita loncat atau ngebunuh itu, nah. Yuk, kita berarti kesini dulu. Kita turun teman-teman dengan perlahan sambil ngelihat ada prajurit apa kagak kan? Buset dah, ini si Amicia ini bener-bener taruhannya nyawa dia di sini ya. Nah, ini apa? Apa ini? Tadulu kita. Nah, di sini ada penjaga satu, kan? Dia lagi mencari-cari di situ, nggak mungkin kan dia ngelihat ke sana. Kalau kita bunuh, dia ngelihat kita nggak? Oh enggak. Coba jangan nyari masalah deh. Mereka cuma berdua ini kan. Tapi dia maju mundur dan sedangkan dia ini diem aja di sini. Mungkin kita nunggu ya, nunggu dia lihat buku dulu baru kita maju. Yuk. Nice. Pelan-pelan, jangan mencari masalah. Pelan-pelan, nice sekali. Oh. Please jangan lihat. Please. Enggak melihat mereka ternyata. Nice. Mereka nggak ngelihat ternyata. Nah, kan udah begini. Kita masuk ke sana kah? Serius loh. Ini ada apa ya? Sebentar deh, kan mereka ke sana. Yuk, please jangan lihat. Sebentar deh. Salah kayaknya, ketahuan. Ketahuan nggak? Oh enggak. Ntar dulu, tunggu dia balik dulu, ntar balik lagi baru kita ke pintu teman-teman. Sebentar, kalau kita keluar ketahuan ini pasti. Sebentar, tungguin ya. Jadi di game ini tuh harus menunggu kesabaran. Tapi dia nggak balik-balik kayaknya deh. Dia balik gak? Oh enggak kayaknya. Coba ya. Coba. Balik gak sih dia? Gua nungguin dia doang loh. Oh enggak. Ya langsung aja deh. At least those fucking rats. Nice. There are the roses. I'm on the right track. Ah, F. Waduh, ini banyak banget dong prajurit dong. Ada berapa ini prajurit? Next time he talks like that, I'll stuff one of his bloody books in his cob. With a red cover. It's favorite scent. The book. Another brilliant idea from the alchemist. There's something shady about those guys. Kita kesana gitu. Serius loh kita kesana. Parts of the bastion I don't go anymore. The things they're doing there. Yeah, let's not talk about it. Ini ada penjaga dua teman-teman ya. Nih, sebentar ya. Kita ikutin polanya dulu nih. Polanya kita nggak tahu kemana aja dia. Apa dia diem aja begitu? Apa dia balik badan nanti? Kan kita nggak tahu. Mungkin begitu aja kali ya, nggak balik ya. Oke, nggak balik mungkin dia ya. I'll have to get rid of the gun so I can get past. Kita nggak usah mikirin item kali ya. Ini ada item di sini, coba kita bisa ambil gak? Yes, nice sekali. Kita nggak usah mencari gara-gara kan, nice sekali. Sebentar, ini ada
Bentar deh, bentar, bentar, bentar. Kalau kita ini kan ada ini nih, ada lantern nih. Ya kan, ada lantern mengarahnya ke lubang tikus, sedangkan tikusnya itu nggak bisa lewat, teman-teman. Iya, tahu, tahu, tahu. Ini, nah. Entar dulu, iya, entar dulu Amicia, entar dulu. Kita mau ngambil ini dulu ternyata ya. Kita ambil ini dulu. Nggak bisa diambil ternyata. Bisa banyak. Bisa lagi? Oke. Nice. Ini kan ada tikus, teman-teman ya. Nah. Tikus ini terhalang oleh lantern. Apa kita kalau kita ke sana, mungkinkah tikus memakan mereka? Tapi gua rasa nggak mungkin itu, soalnya ada lilin, teman-teman. Tapi kita harus lewat situ, coba ya. Go on, get out of there. Yes, yes. Go. Terus gua lempar beginian gitu. Nice sekali. Ternyata seperti itu. Tapi kita bisa lewat gak? Kita bisa lewat? Isi ya, isi ya. Oke, okay. Nice. Kita bisa lewat ternyata, teman-teman. Untungnya gua ngelihat ceritanya mereka ini. Jadi kalau permainan seperti ini tuh kita nggak ngelihat apa aja yang mereka bicarain, kita nggak tahu alur ceritanya. Jadi kita harus banyak-banyak lihat teks, itu adalah sesuatu atau clue, atau bisa dibilang ya ceritanya seperti itu. Nice sekali, teman-teman. Kita sekarang di mana ini? Ini nggak ada. Ini kesini nggak ada. Wait, wait, wait. Kita kesana kah? Tadi. Morvin Blacksmith, there's work waiting for you. We're really scraping the barrel if Vitali stoops to catching a beggar like this. Kesini dia. Tadi dulu. Kita lihat. Oh, banyak banget dong. Too many guards. Gila, banyak banget tentaranya. Kalau gua kesini, nggak mungkin, teman-teman. Sebentar, kita lihat dulu alur dia. Dia kan menjaga ya kesana ya kan. Sebentar, kalau kita nyelundup kesini ketahuan nggak? Oh! On Earth did the rats do that? Imagine the force you need to get through that thickness. Can imagine what it will do to your arm. Ada dia dong. No use anymore. They've blocked it up, can't you see? Dia balik lagi nggak? Balik lagi nggak dia ini? Balik lagi nggak dia ini? Ini kita kemana? Kita lewat ke sana kah? Oh, kita mau ke sana kayaknya tuh, ke sana kayaknya. Coba ya. Kita kesini dulu, kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan ternyata. Tuh, kita mau ke sana, teman-teman. Untung gua ngelihat alurnya nih. Nah, ternyata kalau kita maju itu kita ketahuan sama dia tuh. Soalnya pandangan dia tuh ke depan, teman-teman. Sedangkan kita mau maju ke sana pasti kelihatan. Jadi kita harus melempar ke ini, ke sana untuk mengalihkan perhatian, teman-teman. Mana sih? Oke. Gini. Yuk. Let's go see. Watch yourself. Yes, kalian lihat aja sana. Nice sekali. Jangan balik ya. Jangan balik dulu. Gua mau lewat. Alright. Nice, kita sudah berhasil melewati penjaga. Tapi di sini ada apa lagi? Di sini kan. Oke. Okay. Di sini ada
batu teman-teman, ada kambing panggang kan, sempet-sempetnya kan ada kambing panggang di sini kan. Sebentar deh, ini kalau kita masukin, kita mau kemana ini? Kita mau kemana sih? Ini kita mau kemana, Amicia? Kemana sih? Ke sana kah? Sebentar, sebentar. Oh iya, gua ngerti. Jadi masukin dulu ke room. Sana, masuk. Nah, ya kan? Terus? Lo serius lo kesono? Apakah tikus-tikus ini tahu kalau kita akan bergerak ke sana? Sebentar, kita pakai ini kali ya. Ke pala deh, pala mana pala? Ini pala. Sebentar, mana pala? Nah, palanya aja deh. Yuk. Dadah, my friend. Buruan. Ya. Cepetan. Kita berhasil melewati mereka, teman-teman. Nice sekali. Jadi apa yang kita temukan di sini sekarang? Akhirnya loh, sumpah loh, gue deg-degan banget loh. Itu soalnya lawannya tuh perisai. Perisai itu susah. Di killnya itu susah yang perisai. Jadi udah dia pakai helm kan, tamengnya kayak begitu, gede banget tamengnya kan, buset dah. Gua jadi ngekillnya agak-agak lumayan gimana gitu kan. Susah, item-item apa aja nggak ada. Di sini nggak ada pistol sih. Kalau ada pistol, gua tembak kakinya biar pincang kan. Nah, jadi di sini udah nggak mungkin kesana lagi kita ya, nggak mungkin kesana lagi, dan kita kesini. Ini ada item nggak? Oke, itemnya. Epicenterisnya habis teman-teman, kita craft dulu deh. Oke, inventory full. Epicenterisnya nggak ada lagi, nggak bisa lagi. Oke, di sini tools gua ada 4. Mungkin gua bisa combine kah? Ini apa sih? Container, Honoris Lumisa. Pocket dulu kali ya. Tak dulu. Small wooden base container separated, mending longer, increasing the attack. Ini dulu kali itu ya. Kali ya, ini dulu ya. Gue penasaran loh. Ini dulu deh. Ini dulu. Not bad. Ini not bad bisa. At all. Ini apa ini? Well, that looks a lot better. Nice. Udah, nggak bisa lagi. Oke, kita yang ini tadi butuh apa ini? Butuh ini. Sama ini. Oke, nice. Udah. Oke, yuk. Kita berarti bisa ambil ini. Happy Shangri-La bisa diambil. Terus kemana lagi kita? Ke atas sepertinya teman-teman kan. Jadi di sana nggak bisa. Ini udah berapa menit sih? Oh, baru 20 menit. Kita buka sini bisa nggak? Nggak bisa kebuka. Kita maju sekarang. Nah, ini dia. Apa yang terjadi? Apa aja yang terjadi di sini? Apa ini? Apa ini? Dikompak dong kan? Dikompak. Ini siapa ini? Kakek-kakek ini. Ini apa sih?
young Hugo de Rune? Lord Nicholas continues his search. In which case, apa yang terjadi selanjutnya? The only thing that can help us find the book is the son of a smith. Ini siapa ini? You built that door with your father. Now, you'll open it for us. We were asked to build that door precisely to keep out scum like you. I am the Grand Inquisitor Vitalis Benevent. Ini kakek. You have no idea how I have suffered. Ini kakek ini siapa lagi kan? Makin banyak what aja musuhnya si Amicia sama Hugo ini. For you. Jadi apa yang disuntikin nama itu prajurit sama ini kakek-kakek ini? What is your name, Paul? Siapa namanya? Siapa sih nama dia? Wait. Roderick. I do not wish for Roderick to expire before he has opened this door. Jadi si kakek-kakek ini disuntik kanan pakai darah merah, sedangkan disuntik tangan kiri itu pakai darah putih, teman-teman. Merah dan putih, sama kayak topi gua, merah putih berarti cinta Indonesia. Mungkin. Yuk, kita kemana lagi? I mustn't lose them. Lost them. Even when the Grand Inquisitor talks about saving thy neighbor, you just can't keep your mouth shut. Follow the prisoner. Oh, iya. Gua tahu. Follow prisoner. Berarti kita ngikutin dia tuh. Dia yang tadi tuh kesana. Kita kesana kah? Dia ngeliat nggak ya? Oh enggak. Yuk. Kita turun Roderick, lagi. Looks like we both have problems. What? Sebentar. Dia bisa lihat nggak ya? Oh, salah, kita nggak akan ke kiri, kita ke kanan larinya. Yuk, kita ke kanan. Nice sekali. Kita jangan ngekill satu pun di sini. Jadi kalau ngekill satu itu bisa memicu bencana yang amat ribet yang akan dihadapi oleh Amicia ini. Oh, mungkin ketahuan. Soalnya kalau misalnya ada drum duduk gitu, itu kelihatan sama si prajurit. Jadi tandanya seperti itu, kan? Udah ini, kemana terusnya? Mana ini? Kesini kah? Ini dia ngeliat kita nggak ya? Sebentar deh. Nggak ngeliat kali ya, kita kesini deh. So he's the one who made the call. Benar. Yes, and he'll open it. With the book and the Darun kid, Vitalis can complete the conjuration. Then we'll be saved from the plague. Bentar dulu, jangan maju. At Luca. Well said. Move it. Now listen to me. Me and my friends spent some time in the jail. Aduh, ini prajuritnya banyak banget di sini. Gue paling males nih. Di sini nih, lewat-lewat sini nih. Kalau banyak prajurit kayak gini. Nih, jadi yang satu, sendirian dia, serius loh. Oh, sendirian. Mungkin rame-rame. Ayo, jangan sampai ada kata-kata hey you. Kalau ada kata-kata seperti itu, ketahuan kita. Kemana lagi ini? Kesana kah? Ini kita kill bisa nggak ya? Soalnya di sana ada kayak semacam apa gitu kan? Sebentar. Ya, ini kayaknya harus kita kill dulu deh. Nggak bisa kita. Harus
harus kita kill dulu nih kayaknya. Yuk, yuk. Don't expect me to. Nice. Enggak ada lagi. Oke. Jadi kalau kita mau ngebunuh prajurit tuh kayaknya drumnya itu kencang banget. Kayak memacu gitu kan, kayak panik, memancing kita untuk panik. Oh, that's strange. Apa ini kan? Kita di sini enggak ada apa-apa, di sana enggak ada apa-apa juga. Kita cari ini ntar lu, ini ada apa? Oh, shelternya masih ada ternyata. Kita ke sini dulu deh. Tadi ada sesuatu nih. Oh, oke, di sini ada. Ini ada alkohol dan leather. Nice. Ini musiknya lagi santai, teman-teman. Berarti tandanya enggak ada prajurit satupun yang menghampiri Amicia. Enggak ada prajurit satu. Ada dua di sana ternyata. Kaget gua. Main nyelonong aja. Kita harus pelan-pelan kan. Yuk. Kita kemana ini? Ngikutin dia kah? Kemana dia? Kita lihat kanan dan kiri tak ada orang. Oke, nice. Kita dulu. Sebelum itu kita cek dulu. Ini nggak ngeliat kali ya. Yang satu nggak ngeliat, yang satu kemana gue nggak tahu nih. Tadi kalau nggak salah ada dua kan, kalian lihat sendiri kan ada dua. Kalau misalnya ini kita kill, satu lagi mana? Get to work. Wih, kaget gue. Sebentar, ini kan ada dua ya. Kita jangan memancing-memancing nih kan, memancing-memancing kemarahan mereka, jangan. Sebentar. Come on, move it. We need that book. Sebentar deh. Ini dia pakai panci enggak sih dia? Aduh, pakai topeng dong. Coba ya, kita kasih racun dulu. Salah. Jangan begitu, kaget gua. Gini teman-teman ya. Jadi dia ini pakai heavy metal armor yang nggak bisa diracunin atau pakai apa gitu kan. Tuh. F nggak bisa. Ini gimana ya? Ini kalau kita lempar nggak bisa. Nih. Tuh, nggak ada tanda kuning-kuningnya, teman-teman. Terus pakai apa sih? Gimana lemparnya? Gue dari jauh gitu. Astaga. Di atas lihat tuh. Ini ada petunjuk. Kenapa gue nggak ngeliat dari tadi? Ampun, dah gue dah. Dari tadi aja ya. I don't know who you are, but thank you. Yes. We need to leave. The other guards must have heard that. Yes. A special order. Yes, I know. Father's masterpiece. And do you know how to open it? Because that would be a real help. Hey, you there. Job. Waduh. It'll help us a lot. It'll take a bit of time. Carry on. I'll keep them back. Ini ada berapa? Nggak bisa ngelek bat. Sini. It would help us a lot. Sini. It'll take a bit of time. Carry on. I'll keep them back. Lagi, sini. Nice, lagi. It's still coming, and it looks like a fire has broken out. Almost there. Mana? Sini. Nice. That's it. Hurry up.
Hah, the alarm's been sounded. Eh, let us go. Tadulu. Ayo, buruan. Lihat, kalian. Oh my god, penjaganya pada tahu dong. Hey, do you know where we're going? Don't think, run. Penjaganya pada tahu. Penjaganya pada dan HP gua bunyi. We need to hide. Penjaganya pada tahu, HP gua bunyi, teman gua pada ngajak rank. Aduh. Tadulu. Ah. Udah? Will that do it? It'll have to. Right. We're in the basement. Start. It's a start. You're gonna regret this. They'll find you. Roderick, I need the book. What on earth is so special about this bloody book? It could save my little brother, please. I don't know where it is. The only thing I know is that they tortured my father to death for it. And I'm gonna kill them. Yeah, sebentar, Roderick. They killed my parents too. We might get out of here together. Sebentar, right. Roderick. What about the book? Just you wait and see. Sebentar, there's lots of them around here. Sebentar. Oke, jadi untuk episode kali ini kita stop terlebih dahulu, teman-teman. Hah, gila, tadi gue nyari buat gituin kayak penjaganya itu susah banget, dia pakai heavy metal kan, semuanya penuh dengan metal, nggak bisa diapa-apain, diracunin nggak bisa, terus di sepek batu apalagi, jadi kurang lebih seperti ini gamenya, teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, jadi cukup sekian untuk video kali ini, ada yaitu game A Plague Tale Innocence. Jadi di sini kita mendapatkan sebuah teman yaitu Roderick namanya ya. Nggak tahu nih si Roderick ini gunanya apa untuk teman kita ini. Jadi kita di sini masih menelusuri tempatnya university atau bisa dibilang perpustakaan untuk mencari sebuah buku, dan buku itu nanti digunakan oleh si Lucas atau kita nanti berikan ke Lucas, teman-teman. Jadi di sini kita nggak sendiri lagi, kita berdua sama Roderick, teman-teman. Jadi si Roderick ini ngebantunya apa ya, nggak tahu gua. Mungkinkah dia jadi beban buat gua kan, tapi nggak tahu juga. Mungkinkah berguna buat gua, tapi nggak tahu juga. Jadi nanti kita akan melanjutkan perjalanan kita bersama Roderick di game A Plague Tale Innocence. Jadi teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, teman-teman. Dan jika kalian menyukai video kali ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Ini adalah game A Plague Tale Innocence, teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk subscribe terus, teman-teman, untuk dukung channel ini untuk upload video-video menarik lainnya, bro. Jadi di next video kita akan lanjutkan dari perjalanan Amicia dan Hugo ini, teman-teman. Jadi kita akan bertemu lagi di next video. Go, dadah. Thank you.